Ya, untuk jarak sekarang sama bahwa Indonesia untuk kita tadi di set pertama emang masih cukup adaptasi ya, karena kondisinya cukup beda dari waktu kita test squad. Di satu sisi di Vietnamnya juga fighting spiritnya bagus, jadi gak mudah juga buat ngalahin. Dan di set kedua saya cukup kebingungan ya, karena anginnya berbeda jauh dari lapangan yang set pertama, tapi alhamdulillahnya bisa menang di set ketiga. Apa yang membuat bisa kamu menang ini game ketiga dengan mudah? Di game ketiga tadi cukup jagain di kebiasaan lawan, karena di set ketiga dia gak banyak berubah ya permainannya, jadi arah-arahnya masih sama, jadi gampang, lumayan gampang dia antisipasi. Kamu bisa membawa Indonesia artinya menang 3-0 kemenangan ini? Cukup lega ya, cukup senang juga, karena tadi ibaratnya juga sama aja penentuan 2-0, jika nanti saya nggak menang otomatis fase selanjutnya juga masih ada beban tersendiri sih. Besok seandainya turun dan melawan Cina, main langsung persiapan? Karena tadi udah cukup ngerti dengan kondisi lapangan, jadi saya rasa untuk besok permainan saya bisa lebih baik kalau misalkan diturunkan lagi sih. Baik, terima kasih. Selamat ya, buat Tiara Kayu. Tiara, ini kan penampilan pertama kamu ya di Asia ya, dan cuma berapa vakum aja sih. Gimana sih perasaannya bisa tampil di AJC dan dapetnya kira? Buat saya sebagai yang termasuk terpilih ya buat mewakili tim Indonesia, saya pribadi ngerasa senang dan bangga sih bisa buat tim, apalagi hari ini saya bisa memastikan kemenangan di 3-0. Target pribadi kamu apa di AJC yang berbulan? Kalau di Beregu saya pasti maunya juara ya, pengennya kita satu tim mau sama-sama juara. Kalau untuk di perorangan sama saya punya target tersendiri untuk juara, tapi lawan lain kan juga bagus, jadi pasti nggak akan gampang. Jadi saya pasti usaha dulu aja. Kalau di tunggal putri di level junior ini sekarang siapa sih yang dominan dan unggul menurut kamu? Mungkin yang kemarin juara di WJC ya, ada Tomokami Azaki. Pasti dia juga secara kemampuan lebih baik, dan dia juga punya percaya diri karena di WJC dia bisa juara. Thank you.